Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau untuk kembali. Tinggalkan semua di sini. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya, para Soulbreaker? Aku dimanapun kalian berada, pastinya aku sangat mendoakan kalian semuanya yang lagi nonton video ini, yang lagi ngeklik video ini, semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semuanya bahagia, happy, 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 happy semuanya ya. Karena kali ini, ayo dong tim Resa kumpul, kumpul, kumpul. Karena udah lama banget nih, kita nggak ngomongin Resa. Kesannya gosip ya kalau ngomongin ya. Kita reaksi videonya Resa, yang coverin lagu. Uduh, ini lagu. Parah, viralnya parah, ngehitsnya parah sih, memang parah, separah-parahnya. Lagu yang ngehits ini judulnya Tak Ingin Usai dari Keisha Lefronka. Namanya agak ribet nih, Keisha Lefronka. Keisha ini sih aku pertama kali ngeliat dia itu waktu di Indonesian Idol. Aku lupa dia session berapa, cuma sempat ngikutin sih. Dari awal aku udah yakin anak ini bakal lolos nih ke Spekta. Suaranya memang punya ciri khas tersendiri. Dan terbukti lagunya sekarang benar-benar meletup, meletup di mana-mana, ngehits di mana-mana. Semua orang tahu lagu ini, dari yang bocah-bocah sampai yang tua-tua kayaknya tahu lagu ini. Kali ini ada sekian banyak yang coverin lagu ini, Tak Ingin Usai ini. Kita pilih salah satunya, kita comot yang Resa ya. Aku penasaran ini, Resa nyanyiin lagu ini seperti apa? Karena lagu ini pas bagian overtune-nya itu rata-rata penyanyi gagal nyanyiin ini ya. Pas overtune itu dia gak ingin kembali. Tinggalkan semua di sini. Bagian itu tuh, bagian boom-nya tuh. Apakah Resa bakal berhasil menaklukkan lagu ini? Langsung kita tontonin aja Resa Tak Ingin Usai. Dan buat kalian semuanya, jangan sampai nih kita usai sampai di sini juga nih. Jadi buat kalian yang belum ngeklik tombol subrek di bawah sini, langsung pencet tombol subreknya. Langsung kita lanjut, kita jangan usai di sini dulu ya. Lanjut kita nontonin Resa nyanyiin lagu Tak Ingin Usai. Tak Ingin Usai. Soalnya Resa di sini oke, aku liatin aman sih, nggak ada masalah. Kalau dia pakai jilbab hitam tuh tambah cantik gitu kalau Resa pakai jilbab hitam. Ini starting point-nya ataupun Resa nyanyinya nih bener-bener kayak suaranya Resa, nggak ikut-ikutin si Keisha. Tetap ada serak-seraknya Resa tuh ada. Kalau Keisha memang suaranya juga khas kan, sama kayak Resa, suaranya khas. Ada di sampingku setiap hari. Serak-seraknya. Resa tuh kan ada serak-seraknya kan. Saat ku lemah, saat bagian saatnya itu. Asik, mulus, mulus, mulus.
merenungi. Mulus sih, sama kayak Kesha, merenungi. Hai. Sejauh ini sih belum ada yang jauh berbeda banget dari versi originalnya yang dinyanyiin sama Kesha. Tapi cuma beda karakter aja, karakter vokal aja. Notasinya masih sama, semua belum ada yang diimprove-improve. Kayaknya kalau si originalnya banyak pakai falset gak sih? Terukan ku terima. Enggak nih, belum ya, belum ya, belum kan? Masih suara chest voice kan yang dipakai ya. Ah, di sini nih banyak falset harusnya. Guys. Oh, mulus, enak. Falsetnya Reza ternyata enak banget. Falsetnya enak, lembut banget, dan rasanya nonjok. Akunya seraknya. Seraknya enak banget sama falsetnya, bener-bener enak. Sama tadi tengah sini, mulus semuanya. Memang gak jauh beda tadi aku bilang sama si Kesha, tapi rasanya juga yang dikeluarin sama Reza enak banget. Reza Kesha, Reza Kesha. Ini apa ya? Kayak kalau dengar Kesha sama Reza tuh kayak alirannya kan berbeda nih mereka berdua nih. Jadi dengarnya kayak versi-versi new version, tapi gimana ya ngomongnya ya? Kayak versinya Reza aja ini, bukan versinya Kesha. Sabar. Kita dengerin lagi nih. Ayo. Melengking banget, gila. Ini kayaknya Reza bisa lebih tinggi deh di bagian sini. Nadanya dia bisa lebih tinggi daripada ini. Ini kayaknya masih santai sih buat Reza, masih bisa lebih tinggi lagi sih, aku yakin. Ini overtune-nya kan cuma di sini doang nih, dan tingkat kesulitan lagu ini ya di bagian sini nih, di overtune-nya ini nih. Kalau meleset sedikit parah. Parah sih kalau meleset di sini. Banyak banget tau riff and run di lagunya Kesha itu. Kalau kita dengerin tuh kayaknya sepertinya gampang, tapi sebenarnya lagu ini
lumayan berat loh tantangannya, lagu Tak Ingin Usai ini. Kedengerannya aja enak nyanyinya gitu kan, tapi sebenarnya butuh teknik juga nyanyiin lagu ini. Bener kan, versinya Reza nih kayak aku ngerasa jadi kayak lagu ini pembawaannya jadi kayak ada rock-rocknya gitu. Beda sama si Keisha ya. Ya itu aku bilang tadi, memang karena alirannya mereka berbeda, terus suara Reza juga lebih ke slow rock-slow rock. Jadi lagu ini kayak nyawanya tuh baru lagi, beda gitu dari originalnya. Oke. Ya, untuk lagu Tak Ingin Usai ini yang dinyanyiin sama Reza. Tadi berapa kali aku bilang kan, Reza nyanyinya dengan ciri khasnya dia sendiri, dengan kayak apa ya kalau bilang tadi, ruhnya tuh beda banget sama si Keisha nih yang penyanyi originalnya. Reza nih nyanyi dengan caranya dia sendiri, enggak ngekor-ngekor, enggak ikut-ikut. Improve-nya kalau aku bilang sih nggak banyak sih improve-nya. Sih nggak terlalu banyak di improve-improve atau dimain-mainin sama Reza. Reza itu kan memang anaknya tuh sederhana kalau nyanyi, nggak pernah diane-anehin. Apalagi lagu ini kalau diane-anehin lagi jadi makin aneh nggak sih, mateh gitu. Karena lagu ini tuh memang mengandalkan kekuatan rasa banget. Jadi utamain rasanya. Aneh-anehnya ya kalau bisa singkirin aja deh, yang penting rasanya enak. Pasti bikin orang tuh kelepak-kelepak dengerin kita nyanyiin lagu ini dengan rasa yang full pastinya ya. Ini Reza nyanyi ini aku bilang sukses. Tantangan-tantangan di lagu ini mah mulus dimainin sama Reza. Lengkingan-lengkingannya juga mantep, tetap ada ciri khas Reza yang serak-serak tarikan suaranya Reza tetap keluar di sini. Mau nyanyiin lagu siapa aja dengan ciri khasnya Reza ya. Sampai di sini dulu sepertinya video reaksi dari aku. Kita bakal ketemu lagi di next video. Buat kalian semuanya yang belum subrek channel Idol Fikri, jangan lupa tombol subreknya buat dipencet dulu, sama loncengnya dinyalain juga, sama share ke semua sosial media kalian juga. Sampai ketemu di video selanjutnya juga. Bye-bye.